Itulah pom tak telah jelaskan. Ya Taiba, Ya Taiba. Tok guru, tok imam timbulkan soalan. Ustaz kadang-kadang, memang apa nama, memang tak suka nak buka soalan-soalan. Tapi sekali-sekala tak apalah. Bila buka soalan, dia timai merbang-rebang benda-benda lain timai. Ingat ni. Okey. Memang Ya Taiba ni sebelum dia nak cakap panjang lebar, Ustaz dah tahu apa maksud dia. Ustaz dengar baru Ya Taiba dah. Ustaz tak perlu baca panjang lebar. Memang Ya Taiba ni buka Ya Taiba ni macam kita tengoklah. Macam ada sebelum orang nak ceramah. Apa nama sebelum kita nak ceramah, kita kata macam mana? La syarqiyah wa la gharbiyah, la ilaha illallah, la ilah. Itu slogan Syiah. Itu slogan Syiah sebelum dia nak ceramah. Dan pada kita ada penceramah, kita bawa slogan ni sebelum nak ceramah. Biasa dengar ada? Ada. Nampak tak? Walaupun kita kata tak apa, tapi kita tak mau. Kita boleh tak mau. Hak dia punya, jangan kita buat main. Jangan kita buat main hak dia punya. Termasuklah Syiah. Syiah mendidik anak daripada kecil-kecil. Ya Taiba ni maksud dia, Ya Taiba bumi Madinah tu munawarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kadang-kadang nasyid Ya Taibah ni totally unsur dia adalah unsur Syiah. Unsur dia adalah unsur Syiah. Dia puji Sayyidina Ali di situ, Ya Zahra, yang tu semua ni adalah main daripada pahaman Syiah. Semua ni nasyid-nasyid depan ni nasyid dia. Kita nak baca kuat-kuatlah dia baca, dia tulis apa ke lagi. Hampa dengar dia tulis apa ni. Ustaz, apa khabar, dia kata. Jelaskan, dia kata nasyid, dia kata Ya Taiba, dia kata apakah ada unsur Syiah? Ya, memang Syiah dia. Nasyid ini dia kata sangat digemari oleh, dia kata, orang Malaysia terutamanya kanak-kanak. Memang dia perbuat satu benda seronok kita dengar, tapi ini adalah unsur Syiah. Tapi kita tengok tak mana salah dia, tak ada salah pun. Tapi dia memuji Ali, dia memuji Zahra, yang tu, yang ni, nampak? Dia tanam kita, ya Allah. Dia tanam kita. Yang ni, nasyid-nasyid macam ni semua adalah nasyid hak dia punya. Nasyid hak dia punya. Jadi, itu sajalah yang Ustaz mampu. Oleh sebab tu, apa-apa yang main daripada unsur Syiah ni, sikit-sikit Ustaz-Ustaz beritahu. Sikit-sikit beritahu. Supaya kita kenal. Supaya kita